F-28, yang juga dikenal sebagai Night Hunter, adalah helikopter serang yang diproduksi oleh perusahaan helikopter Rusia, Mil Moscow Helicopter Plan. Helikopter ini merupakan helikopter serang terbaru dari keluarga Mil Mi-24 dan merupakan salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Mi-28 dirancang untuk memberikan dukungan serangan udara darat dan misi anti-armor serta memiliki kemampuan bertahan yang tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang Mil Mi-28. Mil Mi-28 memiliki desain tandem, dengan kokpit dan tempat duduk awak ditempatkan berurutan, mirip dengan Mi-24. Ini memberikan pilot dan operator senjata pandangan yang luas untuk beroperasi secara efisien. Helikopter ini dilengkapi dengan kaca helm dan sistem navigasi modern yang memudahkan awak dalam mengoperasikan sistem senjata dan mengawasi lingkungan pertempuran. Mi-28 dilengkapi dengan berbagai senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, rudal anti-tank, roket unguided, dan rudal anti-armor seperti Ataka dan Viher. Senjata-senjata ini memungkinkan helikopter untuk menghancurkan target darat, termasuk kendaraan lapis baja dan posisi pertahanan musuh. Mi-28 dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih, termasuk sistem kontra elektronik, sistem pertahanan rudal, dan perlindungan armor yang meningkatkan tingkat kelangsungan hidup helikopter dalam misi serangan. Sebagai Night Hunter, Mi-28 memiliki kemampuan untuk beroperasi pada malam hari dan kondisi cuaca buruk. Ini memungkinkan helikopter untuk melaksanakan misi pada saat tergelap atau dalam kondisi yang sulit. Mil Mi-28 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan negara-negara lain sebagai salah satu helikopter serang utama dalam mendukung operasi militer dan melindungi keamanan nasional. Mil Mi-28 merupakan helikopter serang yang kuat dan efisien dengan berbagai teknologi canggih. Dengan kemampuan serang dan bertahan yang tinggi, Mi-28 telah terbukti menjadi aset yang berharga dalam operasi militer dan pertahanan nasional. AH-64 Apache adalah helikopter serang dan anti-tank yang diproduksi oleh Boeing Defense, Space dan Security untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Helikopter ini merupakan salah satu helikopter serang tercanggih di dunia dan telah menjadi tulang punggung dari banyak operasi militer di berbagai konflik. AH-64 Apache telah menjadi simbol kemampuan serang udara darat dan memiliki reputasi yang luar biasa sebagai mesin tempur yang kuat dan efisien. Berikut adalah beberapa informasi tentang AH-64 Apache. AH-64 Apache memiliki desain tandem, yang berarti kokpit dan tempat duduk awak ditempatkan berurutan. Pilot duduk di belakang operator sistem senjata. Desain ini memberikan visibilitas yang baik untuk awak dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara efisien dalam mengoperasikan sistem senjata yang canggih. Apache dilengkapi dengan senjata berat, termasuk meriam otomatis M230-30mm dan berbagai jenis rudal anti-tank, seperti Heavy Ray dan Spike. Helikopter ini juga dapat membawa roket unguided untuk menyerang target darat. AH-64 Apache memiliki peran utama sebagai helikopter anti-tank. Dengan menggunakan rudal Heavy Ray dan senjata lainnya, Apache dapat menghancurkan kendaraan lapis baja dan tank musuh dengan akurasi yang tinggi. Selain peran anti-tank, Apache juga dapat digunakan untuk misi serang udara darat lainnya, termasuk melawan pasukan infanteri musuh, mendukung pasukan darat, dan melakukan misi pengintaian. Apache dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih, termasuk sistem deteksi rudal dan perlindungan armor, yang meningkatkan tingkat kelangsungan hidup helikopter dalam medan tempur yang berbahaya. AH-64 Apache telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan juga oleh banyak negara lain di seluruh dunia.
Helikopter ini telah terbukti menjadi aset yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional dengan kemampuan serang dan pertahanan yang canggih.